Berarti kalau saya nggak bisa beli OBH gitu, nggak bisa beli? Iya, sementara masih pengecekan. Waduh. Karena itu pelarutnya, Mas. Sekarang juga masih ya. Cara ini. Sama Nah, untuk wilayah Kabupaten Bulungan sejalan juga dengan adanya edaran dari PPIAI Ikatan Apoteker Indonesia bahwa itu di poin 1 bahwa apoteker yang mana apoteker ini adalah penanggung jawab pelayanan farmasi di sarana pelayanan farmasian, bahwa kami dari PPIAI itu menghargai kebijakan pemerintah yang berupa surat edaran bahwa untuk sementara kita menghentikan dulu pemberian obat dalam bentuk sirup. Nah, kalaupun misalnya kebijakan pemberian obat misalnya dia harus sirup, contoh kalau kasus epilepsi ya dokter Felix ya, itu bisa komunikasi dengan dokter spesialis anak. Nah, kemudian juga mungkin beberapa dari dokter yang meresepkan itu sudah meresepkan dalam bentuk kurir yang layak. Ya, sementara itu sambil juga kami komunikasi dengan Bepom, kalau dari Bepom sendiri. Yang selain perhatian. Berarti kalau saya nggak bisa beli OBH gitu, nggak bisa beli? Iya, sementara masih pengecekan. Waduh. Karena itu pelarutnya, Mas. Cara ini yang selain perhatian. Berarti kalau saya nggak bisa beli OBH gitu, nggak bisa beli? Iya, sementara masih pengecekan. Waduh. Karena itu pelarutnya, Mas. Cara ini yang selain perhatian. Berarti kalau saya nggak bisa beli OBH gitu, nggak bisa beli? Iya, sementara masih pengecekan. Waduh. Karena itu pelarutnya, Mas. Sekarang juga masih ya. Cara ini terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.